berjaga-jaga dan ikut mendukung pengamanan situasi pada saat di Jakarta, mengajak juga Kuat Ma'ruf yang merupakan orang kepercayaan saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati untuk mengurus keperluan rumah di Magelang, dan saksi Ricky Rizal Wibowo merupakan ajudan yang ditugaskan untuk menjaga anak saksi Putri Chandrawati di Magelang, berangkat ke Jakarta dengan menggunakan dua unit mobil, yakni mobil Lexus LM nomor pol B1 Mah, di mana saksi Putri Chandrawati meminta Kuat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta. Poin kedua, Kuat Ma'ruf yang sebelumnya juga sudah mengetahui akan dirampasnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, dengan kehendaknya sendiri sudah membawa pisau di dalam tas lempangnya yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan apabila korban Nofriansyah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan. Poin ketiga, Kuat Ma'ruf tanpa disuruh menghidupkan mobil Lexus LM nomor pol B1 Mah, lalu saksi Putri Chandrawati naik dan duduk di kursi tengah mobil tersebut. Kuat Ma'ruf dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu sudah berada di dalam mobil, padahal saksi Ricky Rizal Bowo dan Kuat Ma'ruf yang seharusnya kembali ke Magelang, tetapi saat itu malah turut serta pergi ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Sesampai di rumah Duren 3, ia langsung menutup pintu dan kemudian naik ke lantai 2 untuk menutup pintu balkon meskipun langit masih terang.